check the mic and make sure it sound right, boys. Bakso Taman Solo yang berada di kawasan Cempaka Putih ini sudah masuk dalam kategori sebagai salah satu bakso legendaris di Jakarta Pusat. Oliver Simbolon saat berkunjung ke tempat ini mendapat kesempatan untuk meliput bakso Taman Solo yang telah berjualan sejak tahun 80-an dan tidak memiliki cabang dimanapun hingga saat ini. Buka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam, ribuan butir bakso urat dan halus selalu habis terjual. Dari penelusuran Oliver Simbolon, ternyata bakso Taman Solo ini memiliki pelanggan setia bukan hanya dari kawasan Jakarta Pusat saja. Bakso urat yang sangat diminati, tekstur mie, bihun dan racikan kuah yang terjaga kualitasnya, membuat pelanggan bakso Taman Solo selalu datang kembali. Sebelum lanjut, seperti biasa, subscribe channel Oliver Simbolon si Banteng YouTuber, agar terus berkembang menyajikan informasi menarik lainnya. Ketenaran bakso Taman Solo membuat dua usaha bakso ternama ingin mencoba peruntungan usaha dengan membuka gerai yang berdekatan sekali dengan bakso Taman Solo. Namun, kesetiaan pelanggan serta penghargaan yang diberikan kepada bakso Taman Solo membuat dua usaha bakso ternama ini kewalahan mengambil pasar dari para pelanggan bakso Taman Solo. Dari pengamatan Oliver Simbolon yang berkesempatan meliput persiapan tempat ini, tidak heran jika kesetiaan pelanggan sangat terjaga. Penggunaan seluruh bahan baku seperti bakso urat, bakso halus, mie, bihun dan ciri khas rasa pada kuah bakso masih terjaga sejak awal bakso Taman Solo ini mulai berjualan. Jangan kaget bila tempat ini sudah ramai dikunjungi pembeli, meski para karyawan bakso Taman Solo masih dalam persiapan untuk membuka kedainya. Oliver Simbolon sulit untuk merekomendasikan waktu yang tepat untuk mengunjungi tempat ini. Tidak jarang, pelanggan harus antri untuk mendapat tempat duduk agar bisa menikmati bakso Taman Solo ini. Tidak usah khawatir, karena bakso Taman Solo juga bisa dipesan melalui aplikasi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lainnya. Sehingga, Anda bisa menikmati bakso ini di mana saja dan kapan saja. Melalui tayangan ini, Oliver Simbolon mengajak Anda untuk berpartisipasi, melakukan gotong royong dukung UMKM agar terus berkembang dengan cara melakukan share tayangan ini sebanyak-banyaknya. Pastikan Anda juga telah menekan tanda lonceng setelah melakukan subscribe pada channel Oliver Simbolon ini agar selalu update dengan konten menarik lainnya. Berikan komentar Anda bila berkesempatan mengunjungi dan menikmati bakso Taman Solo ini pada kolom komentar, sebagai tambahan informasi bagi pemirsa lainnya. Sampai jumpa lagi di tayangan menarik lainnya, hanya di channel Oliver Simbolon si Banteng YouTuber.